masyarakat semuanya, selamat datang nih di Jumpa Sobat dengan permainan pendapat sobat. Halo, halo, halo semua. Ini kayaknya nih sobat beradak udah pada siap semua nih. Dan acara hari ini adalah acara yang dinanti-nantikan dari regional yang telah mendaftar. Dan semua sobat beradak juga bisa menyaksikan regional yang pastinya entap entul itu. Tuh, kalau bisa dilihat tuh ya, udah pada on cam, udah pada sibuk sendiri tuh. Itu keren banget, ada Bunda Tita. Ya, emang udah ngingetin juga ya namanya regional strip nama ketua. Nah, pokoknya nama ketua strip regional. Nah, itu tuh pokoknya nama strip regional. Terbalik Bunda Ayu, terbalik nama strip regional. Nah, untuk acara hari ini adalah acara Jumpa Sobat yang pastinya sangat banget dinanti. Dan Emon akan bacain dulu nih persyaratan-persyaratan untuk Jumpa Sobat. Nah, Jumpa Sobat ini syaratnya adalah pastinya harus regionalnya sama. Yang pertama, terus juga harus juga terverifikasi emailnya. Lanjut juga anggotanya maksimal 10 orang. Jadi pastiin ya buat sobat banyak dari regional mana aja, diperlihatkan 10-10-nya. Jangan sampai kurang. Kalau lebih gimana tuh kalau lebih? Gak apa-apa, mungkin tadi ada yang bawa anak, gendong anak, boleh juga. Tapi gak yang mau hitung, pokoknya 10 minimal. Terus, kalau ada yang nanya, Mon, kalau kurang dari 10 gimana, Mon? Nah, ini pembahasan dari technical meeting juga kemarin. Kalau kurang dari 10, maka akan kita diskualifikasi. Gitu. Oke. Tuh. Iya, Jumpa Sobat lagi hujan. Wah, Depok hadir kayak Mon. Ya, udah pada hadir semua nih. Terus juga masing-masing regional wajib menyuarakan yel-yel yang heboh, yang entah-entuh, pokoknya yang meriah banget ya. Nah, nanti akan ada hadiahnya juga. Oke. Terus, setiap kelompok wajib berkumpul di satu tempat. Jangan sampai ini regional Jakarta Timur ternyata ada dua. Satu di rumah siapa, satu di rumah siapa. Miskom tuh, waduh jangan. Harus satu tempat. Jangan sampai enggak ya. Terus pastinya di Zoom ini hanya ada satu akun, oke? Tapi kalau misalkan buat jaga-jaga boleh gak ya, Mon? Boleh banget. Boleh banget. Dan yang terdaftar wajib hadir. Wajib hadir 10 menit sebelum acara ini dimulai. Karena apa? Nanti Emon absen. Kalau enggak, kalau pas Emon absen panggil 3 kali enggak ada, sama. Emon diskualifikasi. Jadi yang didiskualifikasi ada 2 nih. Yang pertama, kurang dari 10 orang. Yang kedua, pas di absen nggak ada. Gitu. Ini udah pada siap belum? Ayo kita on cam bareng-bareng nih, yang regional nih, yang udah terdaftar di Jumpa Sobat. Nah, kalau sudah, Emon langsung aja deh, pengen absen dulu nih. Ini seru banget nih, pasti absennya nih. Dan oh ya, pas absen ya, persiapkan yel-yelnya, Emon pengen dengar, oke, yang heboh, yang mantap. Karena apa? Nanti akan ada hadiah yel-yel terbaik, kostum terbaik, MVP, dan pastinya ada juara 1, juara 2, juara 3. Wah, keren. Oh, dan tenang aja, semua yang mengikuti Jumpa Sobat akan dikirimkan bingkisan ke rumah ketuanya. Nah, penasaran nggak hadiahnya apa, bingkisannya apa? Pertama, dapat tote bag. Wih, dapat tote bag tuh di luar. Kedua, dapat LPCB dengan rasa random. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, dapat boneka Ricky Benny. Ricky siapa? Ya, Kak Emon, aku hadir hanya 3 nonton. Nggak apa-apa. Nah, kalau kayak gini boleh nih, kayak Bunda Nurmega Emon, aku yang hadir 3 aja, tapi nonton gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong, boleh dong, karena seru banget. Ini sobat badan udah pada siap belum? Kita dapat gak Emon? Nah, yang dapat itu yang bermain Jumpa Sobat, yang sudah terdaftar. Oke, kita langsung absen dari peserta yang pertama.
Dari regional Palembang dengan ketua Bunda Jepi, mana nih? Mana nih regional Palembang? Halo Bunda Jepi dari regional Palembang, mana? Halo, jadi penonton aja nggak apa-apa, nggak apa-apa, semangat buat yang main. Yeay, halo Bunda Jepi. Halo, rame banget nih. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi mana, Bun? Lagi di WC. Di belakang. Oh, lagi di WC. Oke, oke. Nanti langsung masuk frame ya. Iya. Oke, sekarang buat semuanya. Kita akan mendengarkan yel-yel dari regional Palembang yang diwakili oleh kelompok Bunda Jemi. Silakan pimpin, Bunda Jemi. Langsung ya? Masih di WC orangnya. Oh masih di WC orangnya. Ya, next tunggu aja. Ya udah ya udah ya udah. Tapi di saving ya. Ada utang ya ya sama Emon, oke? Okay? Ya, siap. Oke, oke, oke. Yang pasti udah 10 orang udah kelihatan semua. Kita lanjut. Satu orang katanya di WC. Dan lanjut regional kedua ada regional dari Jakarta Timur yang dipimpin oleh Bunda Ayu mana nih? Halo Bunda Ayu. Halo Bunda Ayu. Halo. Ini ada karakter-karakter Jasmine topinya. Halo Bunda Ayu. Ini halo. Ada berapa orang nih dari regional Jakarta Timur? Dari regional Jakarta Timur ada berapa orang? Oke. Bisa. Yael, udah siap? Siap. Ready? Udah siap. Oke, langsung aja. Dari Jawa Timur, iya, diperlihatkan semua. Cuma main HP aja, tapi banyak dapat cuannya. Ini lucu banget. Lucu banget. Dapat hadiah, yang ikutan gak ada ruginya. Cuma dapat hadiah, yang paling oke, ya sobat banyak aja. Yang suka banget tuh kata-katanya, cuma duduk main HP tapi banyak cuannya, waduh itu lucu banget. Nah Emon main ngitung ada 10 gak? Bener ada 10 gak nih? Oh di belakang cowok, ayo coba bun di landscape bisa gak? Di landscape miring-miring, kameranya dimiringin nah dia kelihatan semua. Satu aja. Ya udah, boleh. Satu, dua, nah udah tuh. Tiga, mama lagi. Lima. Empat. Enam. Bersudu. Lima. Tujuh. Enam. Tujuh. Tujuh. Ayo yang cowok. Nolah yang cowok. Delapan. Sembilan pas sama Bunda Ayunya. Benar, keren. Oke, makasih banyak Bunda Ayu. Nanti kita lanjut. Oke, sekarang ada dari regional Brebes. Ada Kak Sony, mana nih Kak Sony? Mana Kak Sony? Dari regional Brebes. Ada? Kak Sony dari regional Brebes. Nah, Kak Sony Idri Kumalasari, ada gak? Gak ada? Oke, panggilan ketiga. Untuk Kak Sony Idri Kumalasari, perwakilan dari Brebes. Tidak hadir, tidak ada respon?
Atau ada perwakilan 1-2? Tidak ada? Untuk konfirmasi? Oke. Karena Emon sudah panggilin 3 kali Kak Sony Idri Kumalasari dari Brebes dan tidak ada respon sama sekali, maka mohon maaf dari regional Brebes, kami diskualifikasi. Oke. Maaf ya, maaf. Karena di sini masih banyak acara yang menanti dan mohon maaf dari regional Brebes. Oke. Kita lanjut dari Bogor. Kita lanjut dari Bogor, Kak Azizatul Mukarromah. Mana nih dari regional Bogor nih? Mana nih? Ada gak? Gak ada? Dari regional Bogor. Ada apa enggak? Panggilan kedua. Oke, ikut nonton jadi tim huru-hara. Tapi seru banget loh. Seru banget beneran. Ngabelaan. Itu tapi seru banget. Oh, tadi masih ada utang Yel-Yel. Mana? Oh, Palembang. Ah, masih ada utang Yel-Yel. Taruh. Kita panggil dulu ini. Apa? Kita Yel-Yel dulu ya? Oke, kita panggil panggilan kedua ya. Kak Azizatul Mukarromah dari regional Bogor. Rame bener semua. Iya, seru banget loh, seru banget. Tadi Ewan seru. Ya, keren. Sudah? Tidak ada respon? Panggilan terakhir ya dari regional Bogor ya. Orangnya wadaw Emon. Iya, mana orangnya? Ya udah. Panggilan terakhir dari regional Bogor, Kak Azizatul Mukarromah. Gak ada? Tidak ada. Apakah ada salah satu perwakilannya yang ingin konfirmasi? Masih gak ada? 3, 2, 1. Oke, mohon maaf dari regional Bogor. Terpaksa Emon diskualifikasi karena tidak ada respon sama sekali. Oke, lanjut ke regional. Tunggu, utang dulu deh. Mana? Tadi Palembang. Mana Palembang? KJP, mau yel dulu. Halo. Yang dari WC udah balik belum? 2, 3, 4, 5, 6. Udah balik. Silakan KJP, yel. Tahu, iya. Baru datang. Yel. Kayak, tak tahu. Lagi-lagi ya, mulai ya Emon. Ya, yel dulu. Udah aman. Yuk, 1, 2, 3. Mari bergembira. Dengan kami. Dari regional Palembang. Marilah bergembira dengan kami di jumpa sobat pada 1, 2, 3 kalah dan menang tidak jadi soal, yang penting kita kumpul bersama dalam acara di jumpa sobat gadak, kami siap untuk jadi juara. Oke, keren. Gak menang, gak masalah. Tapi siap. Masih ada dong. Keren. Keren, ternyata masih ada ujungnya. Tetap semangat ya dari Palembang. Semoga nanti bisa jadi juara. Seperti yel-yelnya, oke? Gak dijawab? Oke. Oke gak sih? Ya udah, gak jawab. Didoain jadi juara, oke gak? Amin! Akhirnya gak jawab. Ya udah. Makasih banyak. Kita lanjut ke regional selanjutnya. Regional selanjutnya dari Tangerang, Bunda Siti. Mana? Tangerang, Bunda Siti Hapsa. Halo Bunda Siti Hapsa.
Halo. Bunda, lengkap 10 orang enggak? Lengkap. Oke, ya udah. Silakan Bunda yel-yel dulu, yel-yel. Oh. Oke, okay. Bapak Tanggerang. Silakan Bunda yel. Ayo. Sobat Badak, are you ready? Ready. Musik. Ayo kita gabung sobat pada pulang-pulang ku bawa hadiah. Mari kita bawa perubahan, sayang menangkan lela barang impian. Ayo kita gabung sobat pada pulang-pulang ku bawa hadiah. Mari kita bawa perubahan, sayang menangkan lela barang impian. Ayo, 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 kita bersenang-senang. Itu sobat pada, bisa sambil rebahan. Ayo, 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 gerak para impian. Ada uang jajan, dan katanya tetap uang. Kita dari Kabupaten Tangerang. Ya, kan? Oke, okay. Terima kasih sudah Siti Alsa dari Tangerang, Regional Tangerang Tap Ente. Makasih banyak semua yang nanti jadi juara. Oke, okay, kita lanjut ke regional selanjutnya. Ada regional mana? Ada regional Depok dari Bapak Yusuf. Wah, wow, mana nih Bapak Ahmad Yusuf dari regional Depok? Halo, Pak Yusuf. Halo. Oke, sudah. Nah, untuk Pak Yusuf ini sudah 10 orang? 11, Mon. Lengkap. Oh, 11? 11? Oke, boleh hitung dulu ya, Pak Yusuf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Pak, anggotanya 9 sama Pak Yusuf 10. Ah, nambah lagi 9. Oke, okay. pas, keren. Udah siap ya, Yel? Oke. Udah siap ya, Yel? Ya? Oke, silakan Pak Ahmad Yusuf, Yel-Yelnya, diperlihatkan. Kenapa, Mom? Yel. Bentar, Mom. Oke, Mom, diulangin, Mom. Yel. Oke. Silakan. Yel, dari demo. Oke, Bang, semangat ya. Sukses. Yang kita ingin berjumpa sobat.
kita simpulkan dekong yo, kita ini terbuka, yang kita ikut apa ya, yang kita harus bersama ya, yang mau ya. Siapa kita? Acara apa sini? Keren! Ini semangat banget Pak Yusuf, semangat banget. Pokoknya tetap semangat sampai akhir. Semoga bisa lolos ke tahap berikutnya sampai jadi juara, oke? Oke, makasih Muhammad Yusuf. Dari regional Depok, nih keren banget. Oke, kita lanjut ke regional selanjutnya. Ada dari regional Demak. Ada Bunda Uswatun. Kasana, mana Bunda Uswatun? Oke, wih, dicoret-coret tuh, Bun, mukanya, Bun. Halo. Halo, Bun, siapa, Bun? Absen dulu, ya. Ada 10 orang, ya? Ada, dong. Kompak, bener. Mana, dong? Coba, 6, 3, 1, 2, 3. Gimana, Bang Emon? Hitung dulu, hitung. 1, 2, 3, depan. Satu, oh ya, ya, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, jatuh kan segemun, pas, keren, lanjut. Nah, sekarang Emon pengen coba nih. Pasti dari Demak gak kalah semangat ya. Silakan Bunda tunjukin. Silakan Bunda. Oh, apa ini? Jadi ya. Satu, dua, tiga. Asik, keren. Semoga asik sampai akhir nih regional Demak. Dan Emon minta semangatnya sampai akhir supaya bisa jadi juara, oke? Oke. Lanjut. Ini semua seru-seru banget, tau gak? Seru-seru banget. Ini acara yang seru banget. Bisa kumpul yel-yel bareng, seru-seruan bareng. Dan dapat jutaan rupiah hanya di Jumpa Sobat. Dan kita lanjut ke regional selanjutnya. Ada Bunda Vera dari regional Bantul. Mana nih Bunda Vera? Mana Bunda Vera nih? Hai Bunda Vera, ini udah lengkap 10 orang? Sudah. Oke, anaknya jangan dihitung ya. Satu, Bunda Vera. Satu, itu dulu. Satu. Nah, kelihatan tuh. Mundur. Satu, dua, tiga, empat, lima, plus anak. 6 7 opas tuh 8 9 10 oke 9 10 pas keren sekarang kasih lihat kekuatan dari Kabupaten Bantul. Siap ya Lil? Siap. Silakan.
Hai, kami dari Bantul Mantul. Mantap betul. Aku Vera, aku dapat handphone dari event 12-12. Mantul. Hai, aku Monica, aku pejuang beat auction. Mantul. Aku Galuh, yes, aku dapat motor grand prize. Mantul. Kami pasukan lagi siap dukung Mami. Mantul. Yo, ayo. Gendong-gendong anak itu. Keren. Makasih Emon, doain bisa jadi juara. Dan Emon sangat menghargai perjuangan laki-laki yang di belakang. Kita sesama laki-laki. Penyemangat wanita. Oke. Lanjut. Keren. Selanjutnya adalah dari regional Sukabumi. Ada Bunda Tita Purnamasari, mana Bunda Tita Purnamasari? Nah, halo, Bunda Tita udah lengkap belum 10 orang? Coba hitung, satu mana? Satu, dua, tiga, empat, 5 6 7 8 9 10 babak terakhir. Oke. Keren. Sekarang kita lihat ya dari regional Sukabumi. Dipersilakan Bunda. Halo, perkenalkan kami dari regional Kabupaten Sukabumi. 1 2 3 4 membawa perubahan. Cula badak tuh keren banget tuh. Keren. Itu cula badaknya kan satu. Semoga dari Kabupaten Sukabumi juara satu. Oke. Makasih Bunda. Kita lanjut ya. Lanjut ke regional selanjutnya. Dari Cilacap. Mana nih? Ada Kak Windy. Mana Bunda Windy Rayu? Halo, Bunda Windy Rayu. Halo. Ini udah 10 orang belum? Udah. Coba, satu, mana satu? Satu, dua. Dua, tiga. Terus, empat, lima. Lima. Bisa bareng lagi, enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Satu lagi. Sampai. Pas. Keren. Sekarang tunjukkan yel-yelnya Bunda. Bunda Windy. Sudah siap? Siap. Yuk, satu, dua, tiga. Sini dong. Berkumpul di jumpa sobat. Seru kuisnya, banyak hadiahnya. Pastinya bawa perubahan. Sini dong.
bisa berjuang menang. Menang. Oke, oke. Emon tunggu nanti kemenangan dari Cilacap. Oke. Makasih, Bunda. Keren, 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 keren. Keren banget. Sekarang yang terakhir nih. Dari regional Tangerang, Kayuli. Mana Kayuli? Kayuli Nadiro dari regional Tangerang. Halo, Kayuli. Halo. Bisa di-unmute gak? Halo. Halo, Kayuli. Sudah. Kayuli. Ya. Ini panggilan nama Bunda Yuli. Oh, ini dia. Bunda, absen dulu, ada berapa orang? Ayo, absen, ada berapa orang? Satu. Satu. Ya. Dua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Satu lagi tuh. Satu lagi. Satu nih, satu. 10 kemana aja bun? Oke, sekarang udah siap iya belum? Ya oke, dari Tangerang, Kayuli silakan iya-iya. Biar hari makin seru. Oke, keren banget. Keren-keren, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tangerang. Keren-keren, Kak Yuli. Makasih banyak, Kak Yuli. Semoga jadi juara, oke? Oke, ya seru banget, Kak Emon. Iya, benar-benar. Ini seru banget, gak wong. Ini sobat badannya pada semangat. Semangat semua. Dan setelah ini, wah ini yang dinanti-nanti nih. Kita akan memasuki babak penyisihan. Oke. Dan Emon pengen ngasih tahu, tadi dari total 11 regional yang telah mendaftar dan ternyata yang bisa lulus untuk lanjut ke babak penyisihan dan mengikuti babak penyisihan ada 9 tim. Nah, kalau ada yang nanya, Mon, kan kemarin katanya penyisihan itu versus-versusan. Ini 9 orang jadi gimana, Mon? Nah, di sini nih Emon jelasin. Emon juga pengen kasih tahu. Hadiahnya Emon ingetin lagi, ingat. Juara 1 bisa mendapatkan 10 juta rupiah. Juara 2 bisa mendapatkan 5 juta rupiah. Juara 3 bisa mendapatkan 2 juta 500 rupiah. Dan yel-yel terbaik 2 juta 500 juga. Kostum terbaik 2 juta 500 juga. Dan yang terakhir MVP 2 juta 500 juga. Dan Emon pengen ngasih tahu, dengarkan baik-baik karena jumlahnya menjadi ganjil, jadi permainannya sedikit berubah. Tetap, permainannya tetap pendapat sobat, cuman mekanismenya aja. Karena kemarin kan versus-versusan nih, tim misalnya tim A lawan tim B, nyari satu pemenang, yang menang antara A sama B. Kalau sekarang enggak, kita mainnya sama kayak gitu, Emon kasih satu pertanyaan semuanya. 9 tim, Emon kasih pertanyaan semuanya, dan masing-masing maksimal bisa mendapatkan 6 poin. Dan yang diambil adalah 5 tim terbaik. Gitu.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau enggak? Nah, yang mau nanya boleh banget resen. Dan gimana tuh, Mon? Nanti urutannya gimana? Dari mana aja? Siapa yang tampil duluan? Siapa yang tampil belakangan? Tenang aja, urutannya akan di spin the wheel, oke? Oke, oke, oke. Ulang, Mon. Yang mau tanya bisa resen. Oh, iya. Jadi, karena pesertanya 9 nih, Pak Agus. Nah, pesertanya 9, kita mainnya seperti biasa sama 9 tim. Dan yang diambil adalah 5 tim yang memiliki poin tertinggi gitu. Nah, jadi maksimalnya kan 6 poin tuh. Nah, jadi dilihat tuh, ada yang dapat poin 6 bisa enggak? Ada yang poin 5 bisa enggak? Pokoknya 5 tim terbaik. Nah, 5 tim tertinggi poinnya maksimalnya 6, kita lihat. Apakah bisa nih regional-regional mendapatkan poin maksimal? Tapi namun sih berani jamin kalau yang dapat poin maksimal tuh 6. Poin maksimalnya 6 kan ya jawaban pendapat sobat. Itu biasanya pasti menang. Oke, oke, pasti lanjut. Jadi siapkan diri tim regionalnya masing-masing. Karena setelah ini akan ditentukan siapa yang bermain duluan dari 9 tim tersebut. Oke, kita siap spin the wheel untuk nomor urut? Atau ada yang mau nanya dulu? Boleh? Cukup? Cukup jelas? Cukup jelas ya, kayak biasa aja, cuman ngadu poin nanti yang diambil adalah 5 tim yang memiliki poin tertinggi. Poinnya maksimal 6. Oke? Siap ya? Kita spin the wheel dulu ya. Kita spin the wheel dulu. Tim pertama yang akan bermain. Siapa nih yang akan bermain? Dan kira-kira mendapatkan poin berapa? Siap? 3, 2, 1. Spin. Ayo, tim mana yang akan bermain pertama? Ini kita nomor urutnya dulu ya. Oke. Tim pertama, Kak Windy dari Cilacap. Oke. Oke, lanjut, 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 lanjut. Tim kedua. Spin. Waduh, 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 waduh. Siapa nih, siapa nih, siapa nih? Tim kedua ada... Nah, dari Demak. Oke, oke, oke. Cilacap, Demak. Tuh, ingetin nomor urutnya ya. Demak jadi 2. Nomor urut 2. Sekarang kita lanjut nomor urut 3. Win. Oke, oke, oke. Ya. Ada siapa? Ada Kak Yuli dari Tangerang nomor 3. Persiapkan diri sobat bareng masing-masing ya. Regionalnya. Lanjut. Nomor urut 4. Win. Ini deg-degan juga nih. Enak duluan apa belakangan? Kalau emang sih dimana duluan? Seru. Tapi deg-degan juga yang duluan tuh. Nah, ada siapa? Ada dari regional Sukabumi, Katita. Oke, 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 oke. Tumpat ya. Lanjut. Sekarang yang nomor 5. Oke, 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 oke. Ayo, 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 ayo. Ini Kasunyoto kenapa nih? Ryzen. Oke. Ada Kak Ayu Soraya nomor 5. Oke, siapkan diri masing-masing ya. Siapkan, boleh banget berdiskusi. Oke. Lanjut ke 6. Putar. Naimon pengen ngasih tahu juga, boleh banget tuh diskusi sama anggota tim, enggak jadi masalah. Nanti deh Emon ingetin lagi cara mainnya gimana. Ya. Yang ke 6 ada Kak Vera Apriani. Lanjut, 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 lanjut. Dari Bantul. Dan sekarang nomor urut 7. Putar. Apa ini Emon? Ini jumpa sobat kayu. Ini nentuin yang main duluan siapa. Ini masih di 7. Yang dapat nomor urut 7 adalah KJV dari Palembang. Oke. Oke, siap ya. Ini terakhir nih. Ini penentuan nomor urut 8 dan 9. Putar. Iya, putar, 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 putar. Berarti Bunda Siti Hapsa mendapatkan nomor urut 8. Otomatis Pak Yusuf mendapatkan nomor urut 9. Kita putar. Oh iya, oh iya. Berarti yang nomor urut 9 adalah Pak Ahmad Yusuf. Wih, enak juga tapi terakhir. Bisa ancer-ancer nih. Ini yang paling tinggi siapa nih? Oke, ini udah ya. Sudah deal ya. Oke.
Setelah ini akan menjelaskan permainannya seperti apa. Permainannya seperti pendapat sobat biasa. Ada satu pertanyaan di mana jawaban hasil surveinya ada 6. Nah, survei ini telah dilaksanakan survei selama beberapa hari sama sobat badak. Dan ini adalah jawaban 6 tertinggi yang menjadi jawaban di pendapat sobat ya. Nah, tugasnya sobat badak apa masing-masing regional? Tugasnya adalah mengisi ke-6-6-nya dengan 6 kali kesempatan. Nah, jadi masing-masing jawaban yang sobat badak isi, masing-masing jawaban yang tim regional isi dan benar ada, maka mendapatkan 1 poin. Otomatis kalau keisi semuanya maksimal mendapatkan 6 poin. Dan yang paling tertinggi nanti akan Emon ambil 5 tim terbaik dengan poin tertinggi. Dan pastinya cara menjawabnya gimana, Mon? Cara menjawabnya nanti Emon tanya. Emon kasih waktu 10 detik. Dalam waktu 10 detik harus menjawab jawabannya apa. Dan kalau tidak dijawab, maka diam adalah jawaban. Berarti tidak menjawab sama sekali. Karena ini permainannya perlombaan, harus fair. 10 detik harus jawab. Kalau enggak, Emon skip berarti tidak menjawab. Siap? Siap bermain untuk tim pertama? Oke, sudah siap? Yang pertama adalah Kak Windy Rahayu. Oh iya, Pak Yusuf mau nanya. Boleh. Sebentar. Pak Yusuf mau nanya apa, Pak? Ya, Kak Emon. Saya mau nanya, Kak Emon. Kita boleh. Kan itu anak bumi ya, Kak Emon, ya. Kenapa, Pak? Waktu di spin tadi kan warna kuning. Hah? Di spin warna enggak kuning? Depo. Enggak kuning. Kita urutan keberapa ya untuk mainnya ya? Suaranya tadi. Oh, ya? Tadi Pak Yusuf dapat nomor urut 9. Oh, nomor urut 9 mainnya. Ya, mainnya nomor urut 9. Kemungkinan jam? Kemungkinan. Ini habis ini kan nomor urut 1 berurutan aja, Pak Yusuf. Paling masing-masing tim 5 menitan. Oke. Oke, siap. Siap ya. Ambil mantengin aja, Pak Yusuf. Boleh. Karena sambil melihat kira-kira tim mana yang terbaik. Tim mana tim lain udah dapat poin berapa gitu. Boleh-boleh sambil nonton juga boleh. Tapi ya. Jangan sampai pagi ya, Pak Yusuf. Ya. Nanti mau panggil soalnya. Nomor urut 9. Oke. Makasih Pak Yusuf. Kita lanjut. Kak Windy dari Cilacap menjadi tim pertama yang mengawali permainan babak penyisian Jumpa Sobat. Sudah siap Kak Windy? Halo? Siap. Siap. Oke. Kak Windy, beneran sudah siap? Siap. Oke, siap ya. Karena Kak Windy sudah siap, maka permainan Jumpa Sobat babak penyisian dimulai dari sekarang. Oke, Kak Windy, untuk pertanyaan Kak Windy. Siap ya, perhatikan baik-baik dan boleh berdiskusi. Dalam waktu 10 detik harus menjawab. Soalnya adalah apa? Makanan khas daerah Jakarta. Ada 6 jawaban. Silakan dijawab di kesempatan pertama 10 detik dari sekarang. Kerak telur. Oke. Siap, sudah 0. Emon kunci di kerak telur. Sudah siap? Hasil surveinya adalah, aduh deg-degan juga nih. Ini deg-degan karena ini mengawali ya. Apakah ada? Ini Kak Windy boleh berdiskusi, kok boleh berdiskusi. Emon bikin deg-degan aja nih. Siap ya? Soto Betawi 107. Hasil surveinya adalah, ada. Keren. Ada ternyata kerak telur di nomor urut 1. Lanjut, jawaban kedua. Apa makanan khas daerah Jakarta 10 detik dari sekarang? Soto Betawi. Oke. Masih ada 6 detik. Yakin? Yakin? Oke, yakin. Sudah 0. Emon kunci soto Betawi. Apakah ada soto Betawi menjadi makanan khas daerah Jakarta? Hasil surveinya adalah, ada soto Betawi di nomor urut 3.
sudah mendapatkan 2 poin, Kak Windy. Siap ya, lanjut jawaban ketiga. Apa makanan khas daerah Jakarta 10 detik dari sekarang? Nasi uduk. Apa? Nasi uduk. Waduh, nasi uduk emang jadi lapar nih nasi uduk nih. Ya udah. Oke, nasi uduk enggak ada. Menjadi salah satu makanan khas daerah Jakarta, hasil surveinya adalah mohon maaf nih untuk regional Cilacap Kak Windy, tidak ada nasi uduk. Tenang aja, sudah mendapatkan 2 poin, masih bisa mendapatkan 3 poin lagi. Lanjut jawaban keempat. Apa makanan khas daerah Jakarta 10 detik dari sekarang? Boleh berdiskusi, boleh. Roti buaya. Apa? Roti buaya. Buaya darat. Roti buaya. Oh, iya. Roti buaya. Apakah ada jawabannya? Hasil surveinya adalah ada. Wah, di nomor 6. Lanjut jawaban kelima. Apa makanan khas daerah Jakarta 10 detik dari sekarang? Semur jengkol. Hah? Semur jengkol. Oke. Semur jengkol emang kunci, dan ternyata hasil surveinya adalah ada sudah mendapatkan 4 poin. Apakah bisa mendapatkan 5 atau hanya 4? Ini jawaban terakhir yang menentukan. Apakah ada terakhir ya? Maka apa makanan khas daerah Jakarta 10 detik dari sekarang? Ayo. Adonan Betawi lah. Oke. Emon kunci jawabannya asinan Betawi atau asinan. Apakah ada? Jawabannya, hasil surveinya adalah. Wah. Mohon maaf Kak Windy, ternyata nggak ada. Ya sudah, kita buka ya jawabannya ya. Di nomor 2 ada apa? Ketoprak. Oh, ayo salahin tuh. Boleh. Nomor 4. Gado-gado. Gado-gado bener. Bener ya tadi bener. Ya boleh. Dan di sini telah dinyatakan bahwa regional Cilacap membawa 4 poin. Selamat. Dicatat dan ingat, Cilacap 4 poin. Oke, kita lanjut ke regional yang tadi nomor urut 2. Ada siapa di regional nomor urut 2 ini? Ini deg-degan juga nih. Dan ternyata di regional 2 ada Bunda Uswatun dari Demak. Apakah udah siap, Bunda? Halo Bunda Uswatun, apakah sudah siap? Oke, siap ya. Peserta kedua, jumpa sobat babak penyisian. Pertanyaan untuk Bunda Uswatun, regional Demak. Yap ya. Oke, pertanyaannya adalah budaya apa saja yang ada di daerah Jakarta? Jawabannya ada 6. Silakan untuk jawaban pertama. 10 detik dari sekarang. Budaya Betawi. Budaya apa? Ondel-ondel. Oke. Oke. Jadinya apa? Ondel-ondel. Oke. Emon kunci ondel-ondel jawaban terakhirnya ya. Apakah ada ondel-ondel menjadi budaya yang ada di daerah Jakarta? Hasil surveinya adalah ada ondel-ondel nomor 1. Oke. Siap ya. Jawaban kedua. Budaya apa saja yang ada di daerah Jakarta atau Betawi 10 detik dari sekarang? Apa? Sipitung. Sipitung. Ya. Oke, emon kunci jawabannya sipitung. Apakah ada
pitung menjadi budaya di daerah Jakarta atau Betawi? Dan hasil surveinya adalah? Wah, sayang sekali Bunda. Tenang, Bunda masih bisa mendapatkan 5 poin. Oke? Lanjut, dari regional Demak. Budaya apa saja yang ada di daerah Jakarta atau Betawi? 10 detik dari sekarang. Betawi. Iya. Emon harus mendengarkan lebih jelas ya, pencak silat. Oke, oke. Apakah ada pencak silat? Hasil surveinya adalah ada. Pencak silat di nomor 4. 2 poin sudah didapat. Kita lanjut. Budaya apa saja yang ada di daerah Jakarta atau Betawi? 10 detik dari sekarang. Apa donat? Ya, katanya jenong. Oh iya, iya ternyata jenong. Oke, dan hasil surveinya adalah. Oh ada. Lenong Emon, iya Lenong. Emon ondel-ondel, parah. Udah minta. Kita lanjut. Jawaban kelima. Budaya apa saja yang ada di daerah Jakarta 10 detik dari sekarang? Apa? Tanjidor. Oke, Tanjidor. Emon kunci. Apakah ada Tanjidor menjadi salah satu budaya yang ada di daerah Jakarta atau Betawi? Hasil surveinya adalah gak ada. Kita lanjut jawaban ke 6 terakhir. Budaya apa saja yang ada di daerah Jakarta atau Betawi 10 detik dari sekarang? Apakah bisa meraih poin 4? Oh, gambang kromong. Wah, oke. Apakah ada? Dan jawabannya surveinya kita lihat. Wah, enggak ada. Kita buka. Nomor 3 jawabannya Betawi, budaya Betawi. Kita lanjut ya. Nomor 5. Palang pintu. Nah, kalau orang Jakarta tuh nikah pakai palang pintu. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Rumah adat Betawi. Oke, ini biasanya di film dulu nih masih banyak nih rumah adat Betawinya. Oke, terima kasih berarti dari kabupaten dari regional Demak telah mendapatkan 3 poin. Tenang aja, Bunda. Masih aman, masih ada 9 lagi. 7 lagi. Aman. Oke. Oke, kita lanjut. Terima kasih dari regional Demak. Kita lanjut ke nomor urut 3. Ada siapa di sini? Ada Kayu Linadiro, Kabupaten Tangerang. Halo Kayu Li, pada kemana kak? Kayu Li? Nah, oke, pada kemana kak orangnya kak? Samping. Ayo kita duduk depan kamera, kita bantuin nih. Kita bantuin yang jawab, bantuin mikir dan diskusi juga boleh. Karena harus mendapatkan poin yang paling banyak ya. Oke ya, siap ya? Siap. Lanjut. Untuk pertanyaan nomor 3, Kayuli dari Kabupaten Tangerang. Langsung saja. Minuman favorit orang Jakarta 10 detik dari sekarang. Itu. Apa jawabannya Bunda? Bir peletok. Oh, bir peletok. Oke. Apakah ada bir peletok? Langsung saja. Hasil surveinya adalah ada nomor urut 1. Keren. Lanjut, jawaban kedua. Untuk regional Tangerang. Minuman favorit orang Jakarta 10 detik dari sekarang.
Ya, jawabannya? Udah. Potong. Apa? Potong. Hah? Potong. Oh, sekotong. Oke. Oke, jawabannya sekotong. Apakah ada sekotong? Kita lihat hasil surveinya adalah... Nah, gak apa-apa. Masih ada poin-poin berikutnya. Kita lanjut. Minuman favorit orang Jakarta adalah 10 detik dari sekarang. Lama gak lihat Emon. Halo. Ayo nih. Selendang mayang. Oke, katanya selendang mayang. Apakah ada selendang mayang? Hasil surveinya adalah... Ada, keren. Keren. Ya, kita lanjut. Minuman favorit orang Jakarta. 10 detik dari sekarang. Susu jahe. Emon kunci jawabannya karena sudah nol. Apakah ada susu jahe? Hasil surveinya adalah... Wah, tenang. Masih bisa mendapatkan 4 poin. Karena sementara poin tertinggi masih 4. Lanjut. Jawaban kelima. Minuman favorit orang Jakarta. 10 detik dari sekarang. Ayo regional Tangerang. Es doger. Oke, mengunci es doger. Apakah ada es doger? Hasil surveinya adalah ada es doger. Selamat 3 poin telah diraih. 1 2 3. Wih, berurut. Poin 1 2 3. Sekarang kita lanjut jawaban ke-6. Apakah bisa mendapatkan 4 poin? Minuman favorit orang Jakarta 10 detik dari sekarang. Betawi. Oke, jawabannya? Jawabannya regional Tangerang? Ayo bagus. 3 campur Betawi. Apa? Ini Betawi. Es campur Betawi. Oke. Apakah ada es campur Betawi menjadi minuman favorit orang Jakarta? Hasil surveinya adalah... Wah, gak ada. Ternyata gak ada. Nah, karena penasaran, langsung aja kita buka nomor urut 4. Ada apa di situ? Kopi. Orang Jakarta tuh, bapak-bapak pasti pada ngopi. Kopi. Kita lanjut. Nomor 5. Orang Afrika juga minum kali. Es teh. Oke. Nomor 6. Enggak di Jakarta doang yang es teh. Bajigur loh, tapi di Jakarta rata-rata es teh. Ini jawabannya adalah hasil survei. Jadi yang mengisi adalah sobat badak semua gitu, dan ini telah dipilih menjadi 6 jawaban terbanyak. Yang 6 adalah bajigur gitu. Terima kasih regional Tangerang berhasil mengumpulkan 3 poin. Nah, tunggu sebentar. Emang pengen ngasih tahu nih, kan ini ada 2 contoh nih. Tadi dari regional mana tuh? 3 sebelumnya. Nah, dari Bunda Uswatun dari Demak 3, dan ini dari Tangerang 3 juga. Nah, kan ada yang nanya, "Mon, kalau nanti kan yang diambil 5 nih, Mon." Kalau yang diambil 5, terus kalau ada yang poinnya sama, nilainya sama, gimana, Mon? Tenang aja. Ada pertanyaan tambahan yang akan diperebutkan secara bersamaan. Caranya gimana? Pakai raise hand, cepet-cepetan. Nanti siapa yang cepat dan jawabannya benar, maka dia lanjut ke babak semifinal. Oke? Ya. Jadi kalau misalnya Mon, kalau yang sama nantinya ada 4 gimana? Ya iya, nggak apa-apa. Cepet-cepetan. Nanti kurangnya berapa itu yang diambil. Oke? Siap ya? Kita lanjut ke regional selanjutnya. Regional ke-4. Ada regional mana?
ada Sukabumi yang dipimpin oleh Bunda Tita. Halo, Regional Sukabumi. Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya? Oke, karena sudah siap, langsung saja pertanyaan untuk Regional Sukabumi yang diketuai oleh Bunda Tita. Permainan Jumpa Sobat Babak Penyisihan. Sebutkan ciri-ciri orang Betawi 10 detik dari sekarang. Oke, jawabannya? Juragan tangan. Apa? Juragan tangan. Juragan tanah. Oke, juragan tanah. Apakah ada juragan tanah? Hasil surveinya adalah enggak ada. Enggak apa-apa. Masih bisa. Tenang, masih bisa mengejar. Lanjut ya. Sebutkan ciri khas orang Betawi 10 detik dari sekarang. Mikir aja. Sarung. Oke. Apakah ada sarung menjadi jawaban dari ciri khas orang Betawi? Hasil surveinya adalah enggak ada. Ayo nih ayo ciri-ciri orang-orang Betawi kayak gimana? Di Betawi ada apa aja? Oke, kayak gitu ya. Siap ya. Ciri khas orang Betawi 10 detik dari sekarang. Oke. Oke. Namun kunci jawabannya 0. Jago pencak silat. Apakah ada? Hasil surveinya adalah ada. Nomor urut 2 ya. Oke, kita lanjut. Irias, orang Betawi 10 detik dari sekarang. Ya, jawabannya? Kalau bicara ceplos-ceplos. Kalau bicara ceplos-ceplos. Wow, bicaranya nyablok. Oke. Apakah ada menjadi ciri khas orang Betawi bicara ceplos-ceplos? Jawabannya. Ada. Udah dua. Ayo masih bisa. Sementara poin tertinggi 4 nih. Masih bisa mengejar. Siap ya, kita lanjut ya. Jawaban kelima. Ciri khas orang Betawi 10 detik dari sekarang. Memiliki toleransi. Apa? Yang tinggi. Oke. Jadi jawabannya apa? Memiliki toleransi yang tinggi. Apakah ada memiliki toleransi yang tinggi? Hasil surveinya adalah Ayo, masih bisa. Ini tadi 3 tim itu 1 poinnya 4, 2 poinnya 3. Masih bisa. Jawaban terakhir. Ciri khas orang Betawi 10 detik dari sekarang. Ayo, jawabannya. Apa? Lenong. Oke. Apakah ada lenong menjadi ciri khas orang Betawi? Dan jawabannya adalah Bunda 2 poin. Gak apa-apa, kita buka jawabannya ya. Jawaban nomor 3 adalah logatnya. Logat Betawi. Jawaban keempat, ondel-ondel. Benar tuh tadi ada yang bilang ondel-ondel. 5. Bahasa Betawi.
Babe nya. Nah, jawaban keenam. Pantun. Nah. Orang Betawi itu demennya pantun. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Berarti Regional Sukabumi berhasil mendapatkan 2 poin. Selamat. Tenang-tenang, masih ada regional-regional yang lain. Terima kasih dari Regional Sukabumi. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke regional selanjutnya. Oke. Regional selanjutnya. Dari regional mana? Ada Bunda Ayu Soraya dari Jakarta Timur. Ayo, mana nih Bunda Ayu Soraya? Sudah pada siap belum? Halo, regional Jakarta Timur udah siap belum? Udah, rame bener. Oke, langsung saja. Lihat, Ewon ngasih tahu lagi, boleh berdiskusi, boleh bertanya sesama tim, boleh juga jawab 10 detik ya, waktunya ingat 10 detik. Pertanyaan untuk regional Jakarta Timur, Ayu Soraya. Apa tempat wisata yang terkenal di Bandung 10 detik dari sekarang? Kawah Putih. Langsung ya, belum 10 detik. Oh iya, gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Apakah ada Kawah Putih? Hasil surveinya adalah? Ada dong. Oke. Kita lanjut. Tangkuban perahu, belum. Apa tempat wisata yang terkenal di Bandung 10 detik dari sekarang? Tangkuban perahu. Apakah ada Tangkuban Perahu? Hasil surveinya adalah ada. Tangkuban Perahu. Kita lanjut. Jawaban ketiga. Apa tempat wisata yang terkenal di Bandung 10 detik dari sekarang? Lembang Wonderland. Oke. Lembang itu kan Cimory di mana? Katanya Lembang. Apakah adanya Lembang? Lembang. Kita lihat aja. Hasil surveinya adalah ada. Ini emang ngingetin ya. Jawaban-jawaban ini merupakan hasil survei yang telah dipilih 6 terbanyak. Oke, kita lanjut. Apa tempat wisata yang terkenal di Bandung 10 detik dari sekarang? Ranca Upas. Ranca Upas. Apakah ada? Ranca Upas. Apakah ada? Ada. Hasil surveinya ada. Ada. Tanja Upa. Gak ada. Ayo masih bisa. Lanjut ya. Apa tempat wisata yang terkenal di Bandung 10 detik dari sekarang? Karang Sentra Waterland. Oh, Gedung Sate. Karang Gedung Sate. Dago, iya juga. Gedung Sate. Oke, jadi jawabannya apa? Gedung Sate. Oke, mohon kunci jawabannya. Sate. Apakah gedung ada? Sate. Hasil surveinya adalah? Gedung Sate. Iya, ada. Udah denger. Dengar. Lanjut. Apakah bisa meraih poin tertinggi? 5 poin atau tetap di 4? Apa tempat wisata yang terkenal di Bandung 10 detik dari sekarang? Braga apa Dago? Trans Studio Bandung. Apa jawabannya? Trans Studio Bandung. Oke, jawabannya Trans Studio Bandung. Apakah ada Trans Studio Bandung? Hasil surveinya adalah? Gak ada.
Wah, gak ada. Kita lihat jawaban nomor 5 adalah Puncak. Puncak mah Bogor. Tapi ada puncaknya. Kita lanjut nomor 6. Ciwidey. Oh. Emang Bogor doang punya puncak, Bandung juga punya. Jadi puncak adalah tempat wisata di semua daerah. Oke, kita lanjut. Berarti selamat Bunda Isora yang mendapatkan 4 poin untuk regional Jakarta Timur. Masih poin tertinggi ya? Masih poin tertinggi. Ini kalau pengen apa ngelapor, ini jawabannya jawaban sobat badak semua. Oke ya, terima kasih dari regional Jakarta Timur. Oke. Kita lanjut dari regional mana selanjutnya? Dari Bantul ada Bunda Vera nih yang mengetuai. Apakah ada? Halo Bunda Vera. Bunda Vera dan tim Bantul. Halo. Udah siap? Siap. Karena sudah siap, langsung saja. Pertanyaan untuk regional Bantul. Apa tempat favorit wisata di Jakarta? 10 detik dari sekarang. Apa? Monas katanya. Apakah ada Monas? Hasil surveinya adalah ada Monas. 1 poin. Lanjut ya. Apa tempat favorit wisata di Jakarta 10 detik dari sekarang? Hah? Oke. Katanya Taman Sini. Apakah ada? Iya, Taman Mini. Iya. Iya, Taman Mini. Iya, Taman Mini. Apakah ada? Taman Mini hasil surveinya adalah? Ada 6. Di nomor 6 tuh ya. Kita lanjut. Jawaban ketiga. Apa tempat favorit wisata di Jakarta 10 detik dari sekarang? Ancol! Sus, gak usah marah-marah. Jawab aja, Bunda. Sabar, Emon mendengar. Katanya Ancol. Apakah ada Ancol? Hasil surveinya adalah? Ancol. Nomor 1 Ancol. Lanjut, apa tempat favorit wisata di Jakarta 10 detik dari sekarang? Kota tua. Oke. Jadi Kota Tua. Emon kunci jawabannya Kota Tua. Apakah ada Kota Tua menjadi tempat favorit wisata di Jakarta? Hasil surveinya adalah ada. Selamat, udah 4. Sementara poin tertinggi masih 4. Apakah bisa regional Bantul mendapatkan poin tertinggi atau hanya 4? Lanjut jawabannya. Apa tempat favorit wisata di Jakarta 10 detik dari sekarang? Ragunan, kebun binatang Ragunan. Oke. Emon kunci. Katanya kebun binatang Ragunan. Apakah ada? Hasil surveinya adalah ada. Sementara menduduki peringkat tertinggi nih, 5 poin. Apakah bisa 6 poin? Langsung aja, apa tempat wisata di Jakarta 10 detik dari sekarang? Kepulauan Seribu. Oke. Katanya Kepulauan Seribu. Apakah ada Kepulauan Seribu dan hasil surveinya adalah
Halat tuh tadi ada Taman Ismail Marzuki, Bundaran HI. Apakah hasilnya apa nih? Kita lihat hasilnya di nomor 2 adalah ternyata Dufan. Anak muda tuh kalau ke Jakarta pasti ke Dufan. Nah, mungkin hasilnya. Selamat untuk Regional Bantul sementara mendapatkan posisi tertinggi yaitu 5 poin. Selamat, selamat, selamat. Dan terima kasih, kita lanjut ke regional selanjutnya. Regional selanjutnya ada siapa di sini? Dari Regional Palembang. Yang diketuai oleh KJ Firiana. Halo Regional Palembang. Halo. Halo. Nah, Regional Palembang, apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Ya. Siap. Pertanyaan untuk Regional Palembang. Silakan. Sebutkan ciri khas orang Kalimantan 10 detik dari sekarang. Berkulit putih. Apa? Berkulit putih. Berkulit putih. Apakah ada jawaban dari berkulit putih menjadi ciri khas orang Kalimantan? Hasil surveinya adalah. Wah, nggak ada. Tenang. Jangan khawatir, jangan risau. Masih ada 5 kesempatan lagi. Lanjut, sebutkan ciri khas orang Kalimantan. 10 detik dari sekarang. Dekat dengan hal mistis. Apa? Dekat dengan hal mistis. Oke. Dekat dengan hal mistis. Nah, apakah ada dekat dengan hal mistis? Nah, kita lihat hasil surveinya. Aduh, deg-degan emon. Apakah ada? Gimana hasil surveinya? Ya nggak ada. Lanjut. Sebutkan ciri khas orang Kalimantan dari sekarang. Suku Dayak. Oke. Emon kunci belum? 2-1 jawabannya. Apa tadi? Suku Dayak. Emon kunci. Apakah ada suku Dayak? Hasil surveinya adalah. Ada suku Dayak di nomor 1. Oke. Kita lanjut. Sebutkan ciri khas orang Kalimantan 10 detik dari sekarang. Miliki banyak tambang gak sih? Ya sudah, miliki banyak tambang boleh lah. Rumah panjang. Apa? Apa jadi? Rumah panjang, memiliki rumah panjang. Oke, rumah panjang atau rumah adat. Apakah ada menjadi ciri khas orang Kalimantan? Hasil surveinya adalah? Aduh. Ada. Oh, nomor 5. Oke, apakah ada? Lanjut, jawaban keempat. Temukan ciri khas orang Kalimantan 10 detik dari sekarang. Logat. Oke, katanya logat. Emon kunci, logat. Apakah ada? Logat. Hasil surveinya adalah? Nggak ada. Ayo, masih bisa. Masih bisa, sebutkan. Ciri khas orang Kalimantan. Banyak itu. 10 detik dari sekarang. Sampai ujung-ujung. Aku ngomong memiliki banyak tambang. Memiliki banyak sumber daya alam. Apa jadi? Iya, itu bisa gak? Memiliki banyak sumber daya alam. Oke, memiliki banyak sumber daya alam.
Apakah Adam memiliki memiliki banyak sumber daya alam? Dan jawabannya adalah di hasil surveinya tidak ada ini. Padahal yang mana ngasih tahu ya. Jawaban-jawaban ini adalah hasil survei yang telah diisi dari Sobat Badak sendiri. Dan ini adalah hasil survei terbanyak. Oke, kita lanjut. Kita buka nomor urut 2. Bahasanya, bahasa Kalimantan. Nomor 3, mandau. Nomor 4, upacara adat. Dan nomor 6 ada gemar pakai manik-manik. Ini dia hasil surveinya. Dan regional Palembang berhasil mengumpulkan 2 poin. Selamat. Selamat. Tenang aja, masih banyak hadiah menarik. Tenang, tenang, tenang. Masih ada berapa orang lagi tuh? Berapa regional? 3. 2. Masih ada 2 regional lagi. Siap ya. Kita lanjut. Regional selanjutnya. Terima kasih untuk regional Palembang. Regional selanjutnya adalah dari Tangerang yang dipimpin oleh Bunda Siti Hafsah. Oke, oke, oke. Bunda Siti Hafsah dan tim dari regional Tangerang, apakah sudah siap? Siap. Ya, oke, langsung saja. Pertanyaan untuk regional Tangerang Bunda Siti Hafsah adalah, sebutkan budaya yang ada di daerah Aceh 10 detik dari sekarang. Rumah adat. Apa? Rumah adat. Ah, rumah adat namanya apa, Bun? Gong Badek. Oke, okay, emang kunci. Emang kunci rumah adat tadi apa? Rengkong Baje. Rong Baje. Rong Bade. Oke, okay, oke, okay, emang kunci. Iya, apakah ada jawaban rumah adat Rong Bade? Kita lihat hasil surveinya. Ada di nomor 2. Selamat mengumpulkan 1. Selamat, selamat, selamat. Lanjut, jawaban kedua. Sebutkan budaya yang ada di Aceh 10 detik dari sekarang. Tarian tari saman. Masih ada 3 detik, 2 dan 0. Emang kunci tari saman. Apakah ada tari saman? Hasil surveinya adalah oke, oke. Ada 2 poin, selamat. Kita lanjut, regional Tangerang masih semangat. Sebutkan budaya yang ada di daerah Aceh 10 detik dari sekarang. Pakaian adat Makassar. Apa? Pakaian adat Makassar. Pakaian adat, apakah ada? Pakaian adat Makassar. Apakah ada pakaian adat Makassar? Hasil surveinya. Pakaian Makassar, Makassar tadi ya. Makassar kan? Kok gak dijawab? Pakaian adat. Iya, ya, pakaian adat. Jawabannya. Kita lihat hasil surveinya. Gak ada bunda pakaian adat Makassar. Kita lanjut jawaban ke-4. Sebutkan budaya yang ada di daerah Aceh 10 detik dari sekarang. Oke. Okay. Apa? Senjatanya rencong. Oke. Okay. Rencong tadi emang dengar. Apakah ada rencong menjadi budaya yang ada di daerah Aceh? Hasil surveinya adalah Tantul, ada di nomor urut 5. 3 poin, selamat telah diraih. Dan lanjut di jawaban ke-5. Sebutkan budaya yang ada di daerah Aceh 10 detik dari sekarang.
Lagu daerah. Lagu daerah. Sakit? Lagu daerah Bungang Jumpa. Bungang Jumpa. Apakah ada hasil surveinya? Silakan. Wah. Tidak ada. Masih ada satu lagi, masih ada satu. Sebutkan budaya yang ada di daerah Aceh. Jadi sekarang. Makanan. Apa makanannya, Bun? Makanan pisang sale. Oke, 3, 2, 1. Apa? Pacaraga. Apa? Pacaraga. Upacara adat. Oh, upacara adat. Nah, upacara adat. Apakah ada upacara adat? Upacaranya apa tuh, Bun? Upacara adatnya? Tiga. Dua. Satu, upacara adatnya apa? Oke. Okay. Emon kunci aja, upacara adat. Apa? Pisijek katanya. Ya, pisijek ya. Soalnya banyak upacara adatnya. Oke. Okay. Iya, iya, pisijek. Ya. Apakah ada hasil surveinya? Ada. Ada upacara adat pisijek. Selamat, berarti Regional Tangerang berhasil mengumpulkan 4 poin. Selamat. Dan kita lanjut. Terima kasih untuk Regional Tangerang, Bunda Siti Afsa. Oh iya, tunggu. Nomor 3 kita buka. Ada Maugang. Dan nomor 6-nya ada Melayu. Nomor 6-nya ada Melayu. Oke, itu tadi jawaban-jawabannya. Terima kasih Bunda Siti Hamsa dan tim dari Regional Tangerang. Kita lanjut ke tim selanjutnya. Tim selanjutnya. Dari regional mana ini? Dari regional Depok yang dipimpin oleh Bapak IR Ahmad Yusuf. Oke, apakah sudah siap Bapak Ahmad Yusuf? Boleh diklik oke? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bapak sudah siap dan tim menjawab pertanyaan-pertanyaan Emon? Kenapa? Sudah siap menjawab pertanyaan dari Emon? Insya Allah, makasih. Insya Allah, oke. Siap ya. Semangat. Untuk Regional Depok, pertanyaannya. Ya, makasih, support teman-teman. Pertanyaannya adalah, salam cinta apa lagi yang dibutuhkan agar pernikahan bahagia? 10 detik dari sekarang. Uang ya? Uang. Oh, wah. Apa? Uang. Oke. Tanya uang, kata tim Pak Ahmad Yusuf. Apakah ada uang menjadi faktor pernikahan yang bahagia selain cinta? Jawabannya ternyata ada. Benar. Ternyata benar. Bisa membahagiakan dengan uang. Kita lanjut. Selain cinta, apa lagi yang dibutuhkan agar pernikahan bahagia? 10 detik dari sekarang. Emas perhiasan. Oke, mohon kunci. Dan apakah emas perhiasan menjadi faktor yang membahagiakan di pernikahan selain cinta? Hasil surveinya adalah, wah, nggak ada, Pak Yusuf. Ayo, Pak Yusuf dan tim, lanjut jawaban ketiga. Selain cinta, apa lagi yang dibutuhkan agar pernikahan bahagia? 10 detik dari sekarang. Oke. Katanya kesetiaan.
kesetiaan cinta. Oke, okay. Apakah ada kesetiaan? Hasil surveinya ada lah. Kesetiaan, Emon. Ada. Kesetiaan nomor 3. Lanjut. Lanjut di jawaban keempat. Selain cinta, apa lagi yang dibutuhkan agar pernikahan bahagia 10 detik dari sekarang? Komunikasi. Kejujuran. Kejujuran. Oke, apakah kejujuran menjadi faktor yang membuat pernikahan makin bahagia? Kita lihat hasil surveinya adalah ada kejujuran di nomor 2. Lanjut ya. Jawaban kelima. Selain cinta, apalagi yang dibutuhkan agar pernikahan bahagia 10 detik dari sekarang? Bismillah, komunikasi. Oke. Komunikasi. Dan hasil surveinya adalah gak ada komunikasi. Oke, masih ada satu kesempatan lagi Pak Ahmad Yusuf dan tim dari Regional Depok. Selain cinta, apalagi yang dibutuhkan agar pernikahan bahagia 10 detik dari sekarang? Keturunan. Oke. Apa namanya? Masih ada? Ya, jadi apa? Keturunan. Oke. Dan kepercayaan. Jadi apa? Keturunan atau kepercayaan? Hah? Keturunan. Oke, keturunan. Berarti kepercayaannya nggak jadi ya? Keturunan. Dan hasil. Gimana, Kemon? Surveinya. Ya, keturunan yang mengunci. Hasil surveinya adalah. Wah, nggak ada keturunan. Ini hasil surveinya dari Sobat Badak semua nih. Dan ternyata jawaban nomor 1 adalah kepercayaan. Nomor 5 perhatian. Nomor 6 kasih sayang Pak Yusuf. Dan berarti dari Regional Depok yang dipimpin oleh Pak Ahmad Yusuf berhasil mengumpulkan 3 poin. Selamat, selamat, selamat. Selamat dan terima kasih kepada seluruh regional yang telah mengikuti babak penyisian ini. Nah, ini Emon lagi menghitung-hitung dan mengkalkulasi kira-kira 5 tim mana yang akan lanjut ke regional ke babak semifinal. Jumpa sobat. Oke, terima kasih dari Regional Depok. Nah, kira-kira siapa ya? 5 regional yang maju ke babak selanjutnya yaitu semifinal. Siapa, siapa, siapa? Emang juga penasaran. Jadi bilang, apakah ada yang sama? Ternyata, hore sampai akhir lalu. Dan yang pertama masuk babak semifinal jumpa sobat dari tim regional. Selamat dari tim regionalnya Bunda Vera yaitu Bantul dengan perolehan nilai 5 poin. Selamat, itu sudah satu tim pertama. Oke. Dan yang kedua dengan perolehan 4 poin dengan tim regional. Selamat dengan tim regionalnya Bunda Windy dari Cilacap. Selamat. Oke, oke, oke. Dan tim regional ketiga yang lanjut ke semifinal adalah tim yang memperoleh nilai 4 poin yaitu timnya. Selamat untuk tim Bunda Ayu Soraya dari Jakarta Timur. Selamat, selamat, selamat. Dan selanjutnya
dengan perolehan nilai 4 poin dari regional mana? Selamat untuk regionalnya Bunda Siti Hamsa, regional Tangerang. Lanjut memasuki semifinal dan peserta terakhir dari tim mana ya? Oke, ternyata ada 3 regional yang akan memperebutkan posisi kelima. Ada tim yang memperoleh nilai sama, yaitu 3 poin. Yang pertama dari Bunda Uswatun regional Demak. Yang kedua Bunda Yuli Nadiro dari regional Tangerang. Dan yang terakhir Bapak Ahmad Yusuf dari regional Depok akan memperebutkan posisi kelima. Oke, silakan kita panggil regionalnya. Bunda Uswatun, Bunda Yuli, dan yang terakhir Bapak Ahmad Yusuf. Oke, dan di sini Emon akan melanjutkan sistematika yang telah berlanjut. Siap ya. Emon jelasin dulu ya. Emon jelasin sistemnya bagaimana. Sistemnya adalah Emon akan memberikan 1 pertanyaan. Dan cara memperebutkannya adalah dengan raise hand. Boleh dites dulu? Bunda Uswatun boleh tes dulu raise hand-nya? Pak Ahmad Yusuf, Kak Yuli boleh tes dulu raise hand-nya? Pak Ahmad Yusuf oke, sudah raise hand. Boleh sambil dipegang? Kak Yuli bisa raise hand? Oke, Bunda Uswatun udah dengan Demak. Dan Kak Yuli bisa raise hand? Iya, Kak Yuli bisa raise hand? Untuk tes dulu, takutnya nanti masih bingung resen yang mana. Oke, ini kan sudah ya. Nah, nanti caranya bagaimana? Caranya adalah nanti akan bermain cepet-cepetan resen. Menjawab pertanyaan dari Emon. Pertanyaannya kayak apa? Kayak tadi jawabannya ada 6. Nah, tugasnya apa? Tugasnya jawabannya harus benar di salah satu kotak. Oke, karena yang dicari hanya satu tim, maka tim yang tercepat dan jawabannya benar, maka akan menjadi peserta semifinal dengan nomor urut 5. Oke? Okay? Nah, ini udah tes resen semua dan dipersiapkan dulu. Kita tes dulu ya. Ya, supaya adil. Nah, di sini juga terlihat nomor urut yang resen ya, yang cepat-cepatan resen. Sekarang Emon mau tes dulu biar adil. Bunda Uswatun, turun dulu, tes doang ya ini, tes dulu ya. Tes dulu. Ahmad Yusuf resen. Oke, Bunda Uswatun resen. Oke, dan yang terakhir Yuli resen. Oke, ya turun. Oke, sudah bisa semua ya. Mohon untuk sobat badak yang lain tidak ikutan resen karena akan mengganggu kefokusan siapa yang tercepat ya. Yuli bisa turunin lagi. Nah, di sini bisa terlihat di papan Emon. Nih, nanti nomor urutnya terlihat siapa yang akan resen duluan. Siap ya, pertanyaannya adalah sebutkan yang menjadi ciri khas daerah Papua. Hitungan, tunggu. Dalam hitungan ketiga, tunggu. Turun dulu Bunda Uswatun. Turun dulu Bunda Uswatun. Sebutkan yang menjadi ciri khas daerah Papua. Bunda Uswatun turun dulu. Dalam hitungan ketiga ya. Dalam hitungan tiga, silakan resen. 1, 2, 3 resen. Oke. Di sini yang tercepat adalah Pak Yusuf. Pak Yusuf, alhamdulillah Pak Yusuf, sebutkan yang menjadi ciri khas daerah Papua 10 detik dari sekarang. Oke, jawabannya? Ya, oke. Klik oke.
jangan. Katanya? Papeda, jangan. Papeda, oke. Okay. Mohon kunci jawabannya Papeda. Kita lihat. Apakah dengan jawaban Papeda, tim regional Ahmad Yusuf berhasil maju ke semifinal? Dan jawabannya, hasil survei kita lihat, Papeda ada atau tidak? Ada Pak Ahmad Yusuf, ada Papeda. Dan berarti tim kelima yang maju ke semifinal adalah dari regional Depok yang diketahui oleh Pak Ahmad Yusuf. Selamat. Dan untuk Bunda Uswatun dan Bunda Yuli Nadiro, mohon maaf tidak bisa lanjut semifinal. Terima kasih semuanya. Oke. Berarti sudah 5 tim tadi. Tadi berarti diakhiri dengan Pak Ahmad Yusuf dari Depok. Oke. Dari timnya yang pertama ada timnya Bunda Vera dari Bantul, Bunda Windy Rahayu dari Cilacap, Bunda Ayu Soraya dari Jakarta Timur, dan yang keempat Bunda Siti Hapsa dari Tangerang, dan yang terakhir ada Pak Ahmad Yusuf dari regional Depok. Selamat. Itu adalah 5 tim yang akan maju ke semifinal. Selamat. Oke, maka dari itu nanti dipersiapkan untuk kelima tim ya. Tapi sebelum dipersiapkan, setelah ini masih ada break dulu. Jadi bisa minum dulu atau bisa ibadah dulu atau lain-lain, bisa ngobrol-ngobrol satu sama lain. Jadi emang izin sebentar pamit dan nanti akan kembali ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.